Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa'd-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وَمَنْ اِحْتَدَى بِهُدَاهُ وَاتَّبَعْ ثَرَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْضُ Kau muslimin wal muslimat, para pemirsa, Aliman iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi ini kita bisa bernafas, bangun dari tidur kita, wa kembalikan nyawa kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ala ni'mati siha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat akhir-akhir ini kembali negeri kita dikuncang ya oleh lonjakan kasus Covid-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi negeri kita agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada para uh, pejuang, ya para dokter, dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang tengah dirundung sakit kesedihan, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan dimanapun berada, diberikan kesehatan, dan ini sekaligus juga pelajaran bagi kita semuanya agar meningkatkan ikhtiar kita, doa kita, tawakal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita semakin mendekat kepadanya, agar kita beristighfar, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan tawakal kita dan mari kita tingkatkan ikhtiar kita dengan mematuhi disiplin, ya, prokes, protokol kesehatan sesuai dengan arahan para ulama, sesuai dengan arahan para waliul amar, para dokter, ya, hendaknya bagi kita untuk kembali, ya, eh, disiplin menerapkan karena kita lihat banyak masyarakat kita juga yang sudah acuh tak acuh terhadap ya masalah kesehatan ini muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita semuanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam yang mulia ini agama yang sangat indah yang menjaga hak-hak manusia Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agama yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat syariat-syariatnya begitu indah ya jika kita menerapkannya <tuh> syariat-syariatnya dibangun di atas kemaslahatan keadilan masalihi fi masalihi agama ini adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Tatanan-tatanannya sangat indah, dahsyat, sangat menakjubkan bagi orang yang mau merenungkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tema yang menunjukkan tentang keindahan agama Islam, yaitu indahnya ya adab di jalan. Bagaimana ketika kita nongkrong di jalan, bagaimana kita ketika duduk-duduk di jalan, ya Adab apa yang perlu kita perhatikan? Ini diatur dalam agama Islam, subhanallah. Masalah kita berada di jalan, bagaimana kita ketika nongkrong di jalan, diatur. Ya. Apakah ini tidak menjadikan kita sebagai seorang muslim bangga memiliki agama seindah agama Islam? Apakah ini tidak menjadikan kita semakin mantap berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang begitu indah menata tatanan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri, Nabi pernah bersabda <tuk> Sallallahu Alaihi Wasallam, wal julu Ya hati-hati kalian dari duduk-duduk di jalan. Jadi pada dasarnya kita dihimbau oleh Nabi SAW jangan nongkrong di pinggir jalan. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, karena jalan itu tempat untuk orang lewat. Bukan kita kemudian nongkrong di pinggirnya. Ya. Qalu ya Rasulullah, min Lalu para sahabat mengatakan wahai Rasulullah ya kayaknya sulit untuk meninggalkan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ini karena itu adalah tempat di mana kita berkumpul di mana kita uh, bercengkrama Qala <tik> Rasulullah sallallahu .E. alaihi wasallam maka SAW mengatakan fa idza abaitum illa al majlis fa atu at kalau memang kalian nggak bisa ya untuk meninggalkan nongkrong di pinggir jalan itu, maka perhatikanlah hak-hak jalan. Jadi pada dasarnya kita dianjurkan ya nggak usahlah nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya banyak tempat-tempat yang lain. Tapi kalau memang kita nongkrong di pinggir jalan, ya atau ada keperluan di pinggir jalan, ya maka berikanlah, perhatikanlah hak-hak jalan. Kaluama <tuh> hakku apa saja hak jalan itu wahai Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghadhul basar ya menundukkan pandangan wakafful adza tidak menyakiti waraddus salam menjawab salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar ya kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar ya muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini membahas tentang adab-adab ketika kita nongkrong di jalan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini "tutori kau berikan jalan itu haknya". Jadi hak itu uh, jalan itu juga punya hak. Ini yang menjadi pembahasan kita. Inilah yang menunjukkan kepada kita tentang indahnya agama Islam. Masalah nongkrong di jalan saja diatur di dalam agama Islam. Demi apa? Demi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Agar mereka nyaman, agar mereka selamat. ya Agar orang yang lewat juga ya tidak terganggu. Dan ini penting. Karena kehidupan manusia terus bergerak, beraktivitas. Mereka pasti akan melalui jalan. ya Dan semuanya menginginkan kenyamanan, keselamatan, ya, kedamaian. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan ya, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hak. Ya. Ya, hanya menyebutkan lima hak. Ya, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ada tambahan-tambahannya ada tambahan wa husnul kalam eh ya, berbicara yang baik ada tambahan wa tuhi sulmal membantu orang yang kesusahan dan memberi petunjuk kepada orang yang tersesat jadi kalau ada orang yang kesasar jalan ya kita uh, tunjukkan jalan yang benar alamat yang benar rute yang benar ya dalam riwayat yang lain uhdus sabil wa madlum tolonglah orang yang terdolimi ya ini termasuk hak jalan ada yang lain juga wa'ainu alal hamulah bantulah orang yang sedang membawa barang ya ketika orang di jalan kan kadang bawa barang ya mungkin barangnya baunya bantu atau apalagi jatuh jahat bantu dalam riwayat yang lain zikrullahi ya zikir e, kepada Allah Subhanahu wa taala zikir yang yang banyak jadi kalau kita kumpulkan ada 14 adab, 14 hak yang perlu diperhatikan bagi kita ketika kita berada di di jalan. Baik, kita akan bahas satu persatu ma'asyiral muslimin beberapa adab ya e, ketika di jalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ghadhul bashar. Apa itu? radul basar menundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan yakni menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih yaitu menundukkan pandangan dari lawan jenis. Kita tahu bahwa di jalan ini yang melewati jalan ini macam-macam. Ya, ada laki ada perempuan, bahkan seringkali yang terjadi adalah ya perempuan-perempuan yang mungkin tersingkap auratnya ya ketika naik sepeda motor kadang-kadang tersingkap kena angin dan sebagainya ya apalagi kalau memang ya perempuan tersebut pakaiannya e, nyaris ya terbuka kasiat ariat ya e, berpakaian tapi telanjang ada yang ketat ada yang tipis dan sebagainya maka hendaknya bagi kita untuk menundukkan pandangan ya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallil mu'minina yaghuddu min absarihim wa Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa dan hendaknya bagi mereka untuk menjaga farji-farji mereka. Zalika azka lahum yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Inna khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka ya kerjakan. Ya, sebaliknya wa kullil mu'minati min absarihinna wa yaghfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada para wanita, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Jadi, ma'asyiral muslimin, bagi laki-laki dianjurkan untuk menundukkan pandangan dari melihat ya wanita dan wanita juga dianjurkan untuk menundukkan pandangan dari melihat ya laki-laki. Ya, kenapa? Karena pandangan ya kepada lawan jenis ini adalah racun dari racun-racun uh, setan ya dengan melihat kepada lawan jenis ini akan menimbulkan syahwat menimbulkan fitnah ya menimbulkan kegundahan di dalam hati ya oleh karenanya dalam sebuah hadis Jarir bin Abdullah beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadzaril ah, fa fa'marani an asrifa basari Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang dadakan. Jadi kadang-kadang kita melihat ya cara mendadak ya atau nggak sengaja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk memalingkan, untuk menundukkan pandanganku. Ya, ya kalau memang yang nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi jangan diteruskan. Karena ketika kita melihat ya. Uh, wanita-wanita yang tidak halal bagi kita ini akan menimbulkan banyak madharat, banyak kerusakan pada diri kita, menodori dan menodai hati kita, menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah, menimbulkan kerasnya hati, menimbulkan panah ya, e, beracun dari setan ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang menundukkan pandangannya ya, maka mereka akan diberikan kebeningan hati, cahaya, ketenangan, kedamaian, ya dan kekuatan dalam hati, ya. maka ma'asyiral Muslimin ini adab yang pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu hendaknya menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram, ya e, terlebih ya di jalan ini banyak sekali ya lawan jenis, ya pakaian wanita-wanita e, yang berpakaian mempertontonkan aurat mereka, ya menampakkan lekuk tubuh mereka, maka hendaknya bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Adab yang kedua, wakaful ada, tidak menyakiti. Ketika kita berada di pinggir jalan, jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyakiti orang yang lewat, baik menyakiti secara lisan ucapan ya ada orang yang lewat kita riba nah, itu orang itu lagi gini, gini gini orang itu lagi masalah begini oh, orang itu fisiknya begini setiap orang lewat dikomentari ini sering terjadi ya sering terjadi atau kita ejek dia kita rendahkan dia nggak boleh kita olok-olok Orang yang lewat misalkan Ya Kemudian ee, Dia jenggotan Diolok-olok be, be Yang lewat Ya e, Misalkan Ya Terkesan Ya Memakai Misalkan memakai cadar atau e, Tidak isbal gitu ya Ya Terkadang orang ngolok-ngolok Wah Ninja nih ninja Ya atau teroris-teroris dan sebagainya, eh nggak boleh. kita merendah merendahkan saudara kita apalagi merendahkan syariat kita nggak boleh, ya. demikian juga kita nggak boleh menyakiti orang lain dengan perbuatan, dilempar batu misalkan, ya nggak boleh. atau eh, misalkan begal misalkan merampok mereka merampas harta mereka nggak boleh ya atau diganggu uh, sepeda motornya mobilnya misalkan nggak boleh ya hati-hati nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al muslimu salim al muslimu namin lisanihi kau muslimin yang sejati itu adalah tatkala orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya jadilah muslim yang sejati. Muslim yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita. Ya. Nah, jangan sampai menyakiti orang lain. Demikian juga ma'asyiral muslimin dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah mengatakan idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam Buatlah jaminan untukku enam perkara. Niscaya aku akan menjamin kalian surga. Usduku idha haddastum. Jujurlah kalian ketika berbicara. Wa'aufu idha wa'attum. Ya, kalau kalian janji, tunaikan janji kalian. Wa'addu idha tumintum. Ya, kalau kalian diberi amanah, jalankan amanah kalian. Wahfadhu furujakum. Dan jagalah farji-farji kalian. Wahudzu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Wakufu aidiakum, tahanlah tangan kalian. Jangan sampai menyakiti orang lain. Adab yang ketiga, roddus salam, menjawab salam. Kenapa menjawab salam, bukan memberi salam? Karena pada dasarnya, kalau ada yang lewat, yang dianjurkan untuk mengucapkan salam itu yang lewat ya ketika kita yang duduk nongkrong di pinggir jalan maka kita yang menjawab tapi kalau misalkan ada yang lewat dia tidak memberikan salam ya boleh bagi kita walaupun duduk untuk memberikan salam kepadanya Rasulullah saw mengatakan Homsun tajibulil muslimi ala ahi lima perkara yang wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya Rodus salam menjawab salam Watasmitul atis menjawab orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ijabatul dakwah ya memenuhi undangan. Wa iadatul marid menjenguk orang yang sakit. Wa tibaul janaiz dan mengantar jenazah. Jadi maashirul muslimin rahimani warahimakmuah salah satu ya uh, adab ya di jalan adalah ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, ada orang yang lewat salam kepada kita, kita jawab. Karena salam ini masya Allah luar biasa, ya. Kita ada orang yang mengucapkan salam itu berarti dia menginginkan kebaikan untuk kita, karena dia telah mendoakan kebaikan untuk kita. Coba kita perhatikan, ya, dalam kata salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan bagi kalian. Siapa yang nggak pengin selamat? Ya, selamat dunia akhirat. Semua kita pengen selamat dunia akhirat. Kemudian warahmatullah dan semoga kasih sayang Allah untuk kalian. Siapa yang nggak pengen disayang sama Allah Subhanahu Taala? Ya, kemudian yang ketiga Wabarakatuh dan keberkahan untuk kalian yaitu kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Jadi mari kita sebarkan salam karena ini akan membuat kita saling mencintai, mengasihi antara satu dengan yang yang lain. Ini bisa akan merontokkan sekat-sekat permusuhan, ya kedengkian, ya diantara masyarakat, ya. Taib. Jadi yang ketiga adalah ee, mengucapkan apa? salam atau menjawab salam. Yang keempat dan yang kelima adalah <tik> al-amru bil ma'ruf munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang munkar, yang maksiat. Ya, ini dianjurkan bahkan merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip ajaran agama Islam yaitu bagaimana kita menegakkan Amar ma'ruf dan mungkar kita memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah bersabda Man minkum Siapa yang melihat suatu kemungkaran maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya Fa'ilam ya statik Kalau dia tidak mampu, maka dengan tangan, dengan lisannya. Jadi yani kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa'ilam ya statik Kalau enggak mampu juga, maka dengan hatinya. Wadalika azaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah lemahnya iman. Bahkan kalau kita perhatikan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Ya, yeah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab kebaikan pada umat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Wah, rijat linnas. Yang dikeluarkan bagi manusia. Kapan itu? Kalau kalian mengajak kepada kebajikan. Melarang dari kemungkaran. Dan beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Ya. Jadi kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan menjadi umat yang berjaya umat ya yang mulia tapi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita menjadi umat yang hina maka di antara uh, adab di jalan adalah kita amar ma'ruf nahi mungkar dan ini penting makasyiral muslimin ya mengajak manusia kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran ini termasuk perkara yang sangat penting Manakala kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini inilah salah satu penyebab salah satu faktor Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda nafsi biadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murun nabil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikanna Allahu ayyaba alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu kata nabi alaihi salatu wasalam demi zat yang jiwaku berada di tangannya kalian memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar atau hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bencana kepada kalian kemurkaan kepada kalian Ya. Lalu ketika kalian memohon berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kalian. Ya, maka mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan dan melalaikannya. Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu faktor di antara faktor-faktor turunnya bencana wabah. Eh, dan sebagainya. Yang keenam, ma'asyiral muslimin, di antara adab di jalan adalah husnul kalam. Omongan yang baik. Ya, kalau kita ngomong eh, kalau kita berada di jalan, ya, hindari omongan-omongan yang kotor. Ucapkan omongan-omongan yang baik. Ya, ini penting sekali. Karena banyak manusia pada zaman kita sekarang tidak memperhatikan omongan mereka, ya lisan mereka, sehingga banyak mengeluarkan dosa-dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru ya bani Adam fil lisan." Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka hari kita menjaga lisan-lisan kita, omongan-omongan kita, jangan sampai menjerumuskan kita kepada bahaya, menjerumuskan kita ke neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yu'minu billahi wal akhir, khairan Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya bagi dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Mending diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Lebih selamat. Man aja. Siapa yang diam, selamat. Nah ini penting kadang ketika orang di jalan itu teriak-teriak ya, omongan-omongannya kotor. Ya, manggil orang dengan panggilan hewan, enggak eh, boleh. Ya, hendaknya bagi kita memilih kata-kata yang baik. Ngomong yang baik dan ngomong yang baik itu satu, omongannya sendiri itu baik. Tidak dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua tutur katanya lembut tidak teriak teriak keras kasar ya kemudian yang ketiga uh, ya apa namanya tidak menimbulkan mazhorat yang lebih besar tidak menimbulkan mazhorat yang lebih besar jadi hendaknya bagi kita untuk memperhatikan ucapan ucapan kita jaga lisan kita ya karena lidah yang satu ini tidak bertulang memang tapi banyak mencerumuskan manusia kepada ya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh irsadus sabil. Ya. Memberikan petunjuk jalan. Kalau ada orang yang nanya Mas mana rumahnya fulan ya atau masjid fulan saya ingin ke sana ada acara ya maka, hendaknya bagi kita, kita tunjukkan. Oh, ini eh sini belok sini, Mas. Ini udah deket, ini misalkan. Jangan kemudian malah disasarkan, disesatkan ya. Jangan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Wadhal menunjukkan orang jalan itu termasuk sodakoh." Masya Allah, sodakoh nggak mesti dengan harta. Kita bisa melakukan amal-amal kebajikan, walaupun cuma nunjukkan jalan, karena itu membantu orang. Ya namanya orang kan nggak ngerti jalan ya, Alhamdulillah sekarang ada Google Map, tapi kan, ya kadang nggak pas juga. Karena kalau ada orang yang tanya, ya kita tunjukkan jalan, ya kita bantu dia, ya. Karena membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ini termasuk amalan yang sangat ditekankan. Kemudian yang kedelapan, tasmitul atis. Ketika ada orang yang bersin, maka kita, ya, uh, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya bagi kita untuk mengucapkan doa yarhamu Rasul Rasulullah SAW bersabda, ida atau sahadukum sa fahamidawah. Kalau ada salah seorang di antara kalian yang bersin kemudian dia memuji Allah itu maka doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah semoga Allah SWT merahmatimu fa kalau dia enggak memuji Allah ya enggak usah jadi bersin itu adalah salah satu nikmat dari Allah SWT yang hendaknya disyukuri lalu temannya mendoakan kebaikan untuk dia karena dia telah mendoakan kebaikan untuk kita ya kita balas lagi. Yahdi wa, wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya wa, apa namanya? Wa memperbaiki keadaan kalian Masya Allah Indah Pak dalam agama Islam. Yang bersin saja ya bisa menjadi penyebab saling mendoakan antara satu dengan yang lain luar biasa, adab ya yang sangat ditekankan di dalam agama Islam ini. Bahkan makhluk Muslimin salah satu adab bersin juga yang sangat dianjurkan oleh Nabi itu, kalau beliau bersin maka beliau menutup mulutnya dengan tangannya atau kadang dengan eh ya, bajunya. Nah ini juga terbukti pada zaman kita sekarang ya dengan adanya anjuran E, masker dan sebagainya ini sesuai dengan apa yang ditekankan e, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimana kita tahu bahwa salah satu penyebab tersebarnya virus itu adalah dari e, kotoran yang keluar dari ya dari hidung ya makanya dianjurkan oleh Nabi untuk menutup ketika bersin ya type yang Kesembilan, satu membantu orang yang kesusahan. Ya, orang yang kesusahan, sedih. Ya, mungkin dia maaf misalkan ketika di tengah jalan kita dapati dia bannya bocor, ya, mobilnya bobrok. Ini sedih nih orangnya seperti itu. Atau dia habis dicopet, dirampok misalkan, maka kita bantu dia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ala kulli muslimin sodakah, setiap muslim itu hendaknya bersodakah, ya. Nah, kalau araita ya Kala ar yajid. bagaimana kalau tia, tidak mampu Wahai Rasulullah, kalau fa yang faunaf dia kerja dengan kedua tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersodakah. Kalau fa yastati kalau nggak mampu Wahai Rasulullah. Qala yu'inu dhal hajat al <malhuf> Hendaknya dia membantu orang yang berkebutuhan. Ya, ada orang yang sedih, ada orang yang lagi kesusahan, bantu. Kalau kita suka bantu orang, maka Allah SWT akan membantu kita. Man muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasa wahu anhu kurbatan min kurabi yaumil Siapa yang Uh, membantu kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah SWT akan membantu kesusahannya kelak di akhirat ya karena al jaza min jinsil amal ya balasan itu tergantung kepada ya uh, amal perbuatan kita jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini adalah adab di antara adab-adab uh, Islam yang sangat dianjurkan bagi kita membantu orang termasuk ketika misalkan ada orang yang bawa barang, ya. ya sering ya kita jumpai di negeri kita ini ada orang bawa uh, di sepeda motornya atau di mobilnya barangnya banyak, sampai kadang-kadang jatuh, dia mungkin keberatan, ya bantu, ya bantu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa tu'inur rojulafi fatahmilu alai. Autar Kau membantu seseorang di kendaraannya Supaya dia bisa naik kendaraannya Atau membawakan barangnya ya Itu termasuk juga adalah sodakoh Jadi Islam datang ya Menganjurkan kepada kita Untuk berbuat baik kepada orang lain Khairun nas Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain apa yang kita bisa kita lakukan untuk berbuat baik di dunia ini lakukanlah. Manistato aminkum anyan Siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah. Ya. Yang terakhir di antara adab di antara adab jalan adalah dikruah, dzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Nah, ketika kita di jalan, apalagi ada lampu merah gitu ya. ya daripada e, bengong, daripada apa namanya ngelamun ya malah nanti ngantuk bahaya. zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gampang. Ya, sambil nyetir juga bisa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya pernah diceritain tuh sama salah satu sopirnya Syekh Abdul Aziz bin Bas karena sopirnya orang Indonesia ya tetangga juga ya pernah cerita bahwasanya Syekh bin Bas itu kalau ketika berhenti di e, lampu merah gitu selalu berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan nyuruh sopirnya berpikir juga ya Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah akbar dan sebagainya. Karena keutamaan-keutamaan zikir -keutamaan banyak sekali ya. Dan itu pahalanya sangat besar sekali. Maka mari kita maasyirul muslimin membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak dikir, uh, hak jalan juga yang perlu diperhatikan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya kalau kita ada di jalan itu ada, misalkan, batu, kayu, atau paku, atau kadang bangkai, ya kita singkirkan. Ini termasuk cabang iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang yang melewati jalan kemudian dia mendapati ada eh, tangkai pohon, dia singkirkan agar tidak mengganggu orang-orang yang beriman. Maka kata Nabi SAW, dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Ya, dan di antara adab jalan juga yang hendaknya kita perhatikan adalah ya hendaknya bagi kita untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Ya, jangan merjang aja. Karena peraturan-peraturan lalu lintas itu dibuat untuk kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Dan sebagai muslim yang baik Kita taat kepada aturan-aturan pemerintah Selama tidak bertentangan dengan syariat Dan ini tidak bertentangan dengan syariat ya Itu untuk kebaikan kita semuanya Karena di antara hidup syariat adalah menjaga nyawa ya Menjaga nyawa Kadang dikasih aturan begitu aja masih banyak energi Apalagi kalau enggak, wah, tambah kacau Kalau enggak diatur itu ya nah, begitu ya ayu amanu wa wa rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada wa taatlah kepada rasul dan kepada ulil amri kalian pemimpin kalian ya selama itu bukan maksiat wajib bagi kita untuk mentaatinya nggak boleh kebut-kebutan ya uh, nggak boleh kemudian uh, kita menerjang ya lalu apa namanya lampu merah dan sebagainya ikuti aturan-aturan pemerintah karena aturan-aturan tersebut dibuat adalah untuk keselamatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang adab ya di jalan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah pengetahuan ilmu agama bagi kita semuanya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum wa 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 Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.